Oh, ini anak gereja, Bos. Iya. Ah. Ya. Dapat dari mana tuh, Bos? Beli dua, mati satu. Dari mana lupa? Taruh di gereja dalam sini ditumpukin barang. Iya. Kayak plastik-plastik gitu jadi nah. Pas saya lagi iseng-iseng nyari-nyari. Nyari apa gitu enggak nyari dia tuh. Tahu enggak? Belum ada di sini. Iya. Berapa hari enggak tahu deh, udah 2 hari tahu. Tapi dia bisa nurut gitu, Bos, kalau kayak gitu. Kalau dari begini bisa. Bisa ya? Suaranya ngikutin burung lain. Cakep ya? Ada anak-anak apa, Bos? Gak ada, cuma ini sama ini doang. Itu apa itu? Tengkek. Oh, tengkek. Anakan juga itu, Bos? Kalau burung-burung yang lain kayak burung hilang, gak ada? Gak ada, emang. Aja gak ngambil, soalnya apa? Kerjaannya ini gak ada yang megah. Lupa mulu. Saya kalau ada yang kayak burung pentet, apa kayak burung kacer gitu, anakan mau, Bos? Iya, cuman saya tuh gak mau beli mahal, terus harusnya diawasi terus. Oh gitu. Iya, ini kan harus diperhatiin terus tuh. Berapa menit tuh, berapa menit suapin gitu. Kalau saya mah gak ada waktu. Itu kembaninnya pakai apa? Pur? Pur kasih air. Oh, itu doang gak ada lagi? Pur ini kasih air, udah ini acung. Oh iya itu. Oh, burung gereja itu? Masih kecil banget ya? Kisahan yang lewat sih? Susu yang begini nih, kalau jadi bagus. Oh gitu, Bos? Ya kan dia udah lupa orang tuanya dia. Oh. Iya. Jadi taunya tuh orang aja, orang tuanya dia. Sebagai anak yang lahir di usia